guys, sekarang sudah masuk hari ketiga kita di rantau. Siang ini kita meninggalkan kompleks Pertamina yang ada di rantau menuju ke mana, Pak? Ke Tampur Palo. Perjalanan dari rantau ke Tampur Palo darat sekitar 2 jam, lantas melanjutkan perjalanan melalui Sungai Tamiang. Itu sekitar 2 jam setengah juga. Jadi sekarang jam setengah 3, besar kemungkinan kami sampai di sana sekitar setengah 7. Oke. So station terus, ikuti perjalanan kami ya. Setelah hampir 2 jam perjalanan dari kota Kuala Simpang, sekarang kita udah sampai di Desa Babo, titik terakhir sebelum kita menuju ke Desa Tampur Palo menggunakan kapal kayu. Nah, itu kapal yang akan kita gunakan menuju ke Tampur Palo. Life jacket yang akan kita gunakan sepanjang perjalanan, dan itu adalah gearnya kami untuk pengambilan gambar selama di Tampur Palo.